Selamat berjumpa di channel video sembarangan. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara untuk membuat corong sengkel valum untuk talang. Pertama kita tekuk dulu ujung-ujung yang mau dibuat corong. Tekuknya pakai siku ya. Gini caranya. Diinjak juga boleh agar lebih terasa untuk tekukannya. Palu-palu dulu, palu pelan biar ada efek. Kita palu biar sedikit mepet. Yang satu. Terus kita coba lentur-lenturin dulu. Terus kita kaitkan. Kita rekatkan. Terus masukin pipa ya. Jangan lupa kita palu biar nyatu. Nah, sekarang udah berbentuk bulat. Tinggal kita bikin kupingannya. Kalau untuk pemula bisa dikasih garis dulu ya. Tapi kalau untuk yang udah terbiasa kira-kira saja nggak apa-apa. Kalau yang belum biasa bisa pakai gunting. Kalau yang udah biasa ya nggak apa-apa. Soalnya sengnya tajam ini. Kalau yang belum biasa mending pakai tang atau gunting. Coba kita ratakan dulu pakai palu, pelan-pelan saja. Kita balik. Nah, sekarang udah mau jadi. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong minta subscribe dan tombol like-nya ya.